Halo, gue YouTuber Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game Secret of Mana. Jadi ini adalah game Super Nintendo zaman dulu, mesin Nintendo yang masih 16 bit konsol. Jadi game ini tuh rilis di tahun 1993 dan sekarang di remake ulang di tahun 2018 ini. Oke, kita lihat aja remake-nya seperti apa. Tapi gayanya sih masih tetap klasik ya. Jepang aja lah. Okay. Harukana mukashi, mana no chikara niyotte shinka shita kamigami no ikari ni fure. Dan menurut gua ini salah satu game action adventure RPG yang serem selain The Legend of Zelda pada masa itu. Yosai to shinju no hageshi tatakai ga sekai wo ono to doku de tsutsumi, chijou kara wa mana ga usinawareteitta. Sono toki, seiken wo tazusaita yusha niyotte, yousai wa okusare, shinju no hitobito no mai kara sugata wo keshita. Sensou niyotte, bunmei wa usinawareta ga, sekai ni wa futatabi, heiwa ga modotta. Toki wa nagare, rekishi wa kurikaesu. History repeats. Oke, berubah banget grafiknya, udah jelas. Oi, minna, matte. Jadi bagus gini. Kureyo. Kalian belum lihat sih yang tahun 93-nya? Kebayang jauh banget sampai 93. Boya boya shite tara mitsukatte sonchou ni mata okorareru zo. Sou da yo. Mura no okite ja koko ni kichai ikenai da ze. Jepang aja. Nan demo obake ga deru to ka. Otona tachi mo youchi da yo na. Gua ingat ini. Ore tachi ga kowagatte. Kita tamanya jadi jatuh ke bawah. Motten da kara. Demo baachan ga mukashi taki de hikari kagayaku mono o mita tte sa. Kitto sugoi takara ga aru nda ze. Sa, saki o isogo. Professor, let's go find it katanya. Nah, dia jatuh. Ochiru. Keren banget ya, beda banget ya. Kebayang kalau gua main yang 93-nya dulu, sekarang jadi kayak gini, mantep. Gua pikir remake-nya tuh nggak akan se-drastis ini loh, ternyata. Gila ya? Oke, okay, kita mulai. Oke, okay, ini mantep banget sih, nostalgia tapi grafik zaman sekarang. Gua bener-bener gak nyangka bisa remake-nya kayak gini, drastis banget loh. Listen, Aaron. Oh, bisa kesini tuh. Jadi kayaknya masih ada bugs tadi. Kita ambil pedang ini. Mura wa kocchi no hou da na. Demo da to yappari misha torenai yo. Kita ambil dulu pedangnya. Take the sword. Sa, ken wo nuku no da. Dare? Itu pasti pedangnya. Nanda kono ken wa? The Legend of Zelda ya, dia nyabut pedangnya dari batu. Obake! Obake. Tanun daso. Aku mempercayakan pedang ini kepadamu. Hah? Nanda? Oh, ken ga? Oke,
どんどん光が消えていく。む、村に帰ろう。Udah mulai ada XP-nya, pedang. Ini tuh berbeda sama yang dulu. Ini gak kayak gini dah. Targeting, status, game lock, guide, weapon level, pasti sword. Status. Udah magic level. Ya memang screen settingnya udah nggak ada grafik, pengaturan grafik nggak ada di sini. Langsung aja dah. Dulu tuh skillnya kita harus tahan dulu sebenarnya, tapi nggak belum bisa ya kayaknya. Bisa sampai 8 kali loh nahannya lah. Semakin lama ditahan semakin tangguh. Ya ini ngeliatin gua sama The Legend of Zelda kayak gini. ところにラビが やばいぞ。オッケー。2 kali doang sampet. Habite. Lucu musuhnya. Iya betul, gua harus 100% dulu kalau serangan gua gede damage-nya. Enggak bisa terus-terusan. Tuh, cuma satu. Kita harus 100% dulu. Baru 14 damage-nya. Permen. Tunggu dulu. Tiga enam loh. Ketika hit. Kita harus jaga stamina nya biar damage nya tinggi. Dia berbunyi klik gitu kan. Nah itu berarti lagi slow. Jadi kita nggak usah lihat persennya, kita dengar suaranya aja, ada klik itu damage kita maksimal. Aduh, ingat gue dulu tuh game ini bisa ganti weapon juga, jadi bukan cuma pedang ini aja, bisa pakai tangan kosong juga, dan setiap senjata jurusnya beda. Ya betul, udah bisa ditahan nih. Ini baru level 1. Ya oke oke, gue ngerti. Sama berarti sama yang dulu. Kita bisa tahan. Nah, kita tahan. Ikso. Gue lupa nanti kalau levelnya udah tinggi kita bisa sampai 8 lapis kalau nggak salah. Aduh, cepet banget. Kok gak kena ya? Kita coba tahan. Terlalu lama. Aduh, miss tapi miss, miss. Agak susah juga ya main skillnya. Karena dia jalan kecil lebih lama. Nah. Waduh, 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 banyak, banyak, banyak. Kita. Aduh, gak kena lagi.
下がれ。Datang terus ya. Miss. Kita tunggu 100%. Sahabat. Oke. Okay. Masih dua-duanya. Udah sampai ke desa. Lagunya juga di remake lagi sih. Dulu lagunya gak kayak gini. Maat! Sonna kenfui ma... Tuh mau dilaporin ke Elder katanya. Bawa pedang. Kalau di game RPG tuh kita bebas masuk kemana aja. Dalam rumah, padahal rumah orang lain. Mise ni minarenai otoko ga iru. Ini kayaknya toko deh. Ano kyakusan, doko kano? Tapi sayangnya gak ada gambar animenya ya, seharusnya ada. Ya lebih bagus. Yo, jangan itu. Sonchou sama ga sagashite ta. Kangen sih sama game-game RPG zaman dulu. Jangan itu. Irasshaimase. Ini ada baju ya? Oh. Kokani koyo. Kokani mata okoshi kudasai. Oh, ini nih, Elder. Ya! Dakara konna yatsu surete baka mono. Asok. Enggak boleh katanya ke area itu. Nakara kiga. Ah, nanto. Mana suara? Gege. Biasa akan hancur kalau itu dilepaskan ya. Masaka Densetsu wa seiken ga kono mura wo mamotte kudasai. Oh, pedang itu untuk melindungi desa dari bencana. Tapi sekarang udah ga ada. Baka yaro, nante koto wo shitan. Mae mitai na yotomono ga nuichimatta ra oshimai da. Oh, sai da deh. Jadi berantem sama temennya. Yame, yuse. Machi agare. Ini semua salahmu katanya. Nose yo. Wah, jishin da. Bumi. Ini jatuh ke lubang. Bakemono da. Omae. Lagunya sih masih kayak zaman kuno ya. Ikoeru ka? Ika? Pelajari gerakan musuh. Aduh. Kore de kimeru. Aduh, kena gila. Pusing gua. Kore suki. Bisa juga ya? Hah? Kok bisa kena? Dari jarak segitu? Kore suki. Mampus gua. Ini emang harus kalah ya. Gak bisa nge-lock ini game. Hatilah. Ima tasukete yaru. Otsutsuite 100% no shikara wo kamete yoku nerau nda. Ini dibalikin lagi ternyata. Ya, kena lagi asik triknya. Game susah loh. Waduh, gawat ini sih. Terus ini lama banget. Waduh, kita cuma satu sih, tapi sekali kena langsung pusing. Koreski. Oke, kena dia. Kayaknya kalah sudah. Gila lu susah. Game-nya susah.
ready to go. よくやったぞ。待ってろ。今引っ張り上げてやろう。Walaupun di remake dengan grafik zaman sekarang, tetap game-nya masih klasik gitu. Ciri khas klasiknya nggak hilang. その剣はどうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったのだろう。これ差し上げます。いや、ダメだ。聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。どうすれば。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。kita ke sini dulu. Sonjo, kamu mau hutang dong? Soya, aman tidak bisa. Kumatta kuto shite kureta. Tadanya mau ini udah bertahun-tahun namanya. Sono ken ga nukarete shimatta ka. Setelah dilepas sama si tokoh utamanya, jadi monster pada nyerang. So ni kimatte oru. Kono mama ga mura ni ireba. Bakal diusir nih tokoh utamanya. Mata monster ga kuru. Deteike. Soda. Deteike. 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 Apa sih diusir? Zannen da ga shikata nai. Iya, diusir dari desa. Chika ni takarabako ga aru. Sore de soubi o soete iku to yoi da. Diusir dari desa. Apes dah. Onii-chan, doka iku no? Yuk. Ini apa nih? 50 GP doang? Ini gak bisa diambil lagi. Yahari, moto-moto yosomono no omae. Forgive me. Omae wa mada osanakatta. Daga, omae, watashi wa miyori no nai omae wa shitori. Kyou made su, kitto, itsuka. Lagunya khas RPG zaman dulu nih, zaman Super Nintendo atau PlayStation 1. Mau junbi wa ii no ka? Oke, yes. Kita bisa lewat sekarang. Sonchou no meirei de, omae wa mou mura ni ireraranai nda. Dua kali. Musuh kocok kayak gitu juga. いらっしゃい! Canon Trouble Brothers! 水の神殿に行くんだろ。大砲で神殿までひとっ飛び。そうこなくっちゃ。Kita naik kayak semacam meriam gitu, nanti ditembakin. Jadi langsung sampai ke water place. あの方は我々の隊長ディラック。今度の任務は生きて帰る。ディラック少佐。よし、油断。ムーブアウト。いや、bookshot gitu lah kalau di Legend of Zelda. Hmm.
待っていたぞ。ああ、いいね、いいね。Let's go, Aaron. Water, please. Luka-sama, what? ここに。ねえ、君。俺、ルカ様、お久しぶりです。じゃあ、この子が200歳のおばあちゃん？ダディスクチューイネ。ルカ様、魔物たち。知っておるわ。マナの力が弱まっておる。だからその少年、その時、この辺りのマナのバラ、世界には聖剣の力を封じて、それらを倒せば聖剣の力が回復し、鍛え直すことにより、さらなる進化を遂げるじゃろう。先ほどのマンティスアントも、モンスター以外にも剣の進化力を。ジェマよ、帝国マナの要塞？おとぎ話ではない。本当によ、帝国は各地のこの神殿の周りにもすでに。ハンドーラ王国で何やるの？わからぬ。ジェマよ、国王。わかりました。ガイアのへそと呼ばれる洞窟にはドワーフの鍛冶屋がある。ドワーフたちにその聖剣を鍛え、剣が進化し技レベルを上げれば。何をそんなに。その剣はまさしく聖剣は。はるか昔、お前もその時そうしていた。その前に聖剣の力を蘇らせねば、世界は今度こそ滅びてしまうぞ。どうすれば。お主自身が。さあ、祭壇の。マナの種子と聖剣がこれで世界のどこにおっても、そうせ、世界にはここを含め全部この先錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。聖剣と共に使えば回復セーブもしておくかね。まずはジェマも言っていたガイアのへそに向かい、ガイアのへそへは南のパンドーラ王国。Equip cheer, kayaknya kita bisa ganti nih. Senjata ada ya, torso ada, of course.Nah, spear udah ada. Kita bisa pakai tombak juga. Sementara kita pakai tombak dulu. Belum ada skill satunya.
Jadi sekarang kita menuju ke selatan. Goblin. Kita bisa ketemu goblin. Ditangkap kayaknya nih. Kalau enggak salah di sini kita ketemu teman satu lagi nih. Di pasar. Hora. Gokuto. Ore kara omae matsuri no. Jadi makanan katanya. Omae nakanaka. Uduri, nah, ini teman kita nih yang bisa kita gunakan juga. Karakter kedua, ada tiga karakter nih yang kedua nih. Cewek ini. Coto, kimi. Baka ne, nat. Tasukete kure yo. Please help me. どうもありがとう。でも、どうしてこんなと。ある人を探してたら捕まってるのが見えたから人違いだったみたいね。そう、そんな。冗談よ。私急ぐから行くね。君も町に戻った方が。あ、ね。ああ。 Namanya. Buat banget emang ini gamut 3 kali. Cannon Travel Center. Menuju selatan sebenarnya. Yuk. Yuk. Banyak jebakan ya, bahaya banget peti itu. Hampir gua kena racunnya tadi. Gak bisa. Berarti benar ke sini. Oke, mungkin segitu dulu dari gua, YouTuber Kepo Gaming. Jadi gua mainin game Secret of Mana, atau bisa dibilang ini adalah remake dari game tahun 93. Jadi game ini, walaupun di remake dengan grafik seperti ini, grafik zaman sekarang, tapi nuansa klasiknya atau ciri khas klasiknya tuh nggak hilang. Dia tetap mempertahankannya. Cuma aja gue belum tahu kalau gamer zaman sekarang apakah bakalan suka gitu sama game-game dengan tipe klasik kayak gini. Gue juga nggak tahu. Kalau gamer yang buat nostalgia pastinya bakalan suka sama game ini. Nostalgia Secret of Mana yang pasti sekarang udah pada tua. Bayangin aja tahun 93 rilisnya game ini dan sekarang 2018 berarti sudah 25 tahun. Udah lama banget sebenarnya. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share dan subscribe channel gua YouTuber Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.